Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Welcome to Tata Hartono untuk channel. Kali ini kita memasak sup ayam ya teman-teman. Ini terinspirasi dari King Abdi, cuman ada sedikit kita kasih inspirasi. Bahan dasarnya ini ayam yang tadi sudah aku rebus sebentar ya teman-teman, karena nggak ada ayam kampung kan, ayam potong, jadi aku rebus sebentar, buang airnya. Sedikit wortel, kentang, ini namanya bawang bombay, bawang putih dan bawang merah, seledri dan bawang pre. Kalau Kim Abdi kan tanpa bawang bombay dan bawang pre, kalau aku kasih teman-teman ya. Cus, saatnya kita eksekusi. Pertama kita potong wortel sesuai selera aja teman-teman ya. Bismillah. Lalu kentang, ini dia teman-teman penampakan bumbu-bumbuannya yang telah kita eksekusi. Kita cincang bawang merah, bawang putih, bawang bombay, seledri, daun bawang pre, dan ini putihnya daun bawang pre. Cus. Pertama kita panaskan minyak ya teman-teman, lalu kita tumis bawang bombay. Masukkan bawang bombay, kita biarkan sedikit lagi dan berbaur harum, dan kita sedikit harum kita masukkan bawang merah, bawang putihnya teman-teman, kita tumis sebentar. Lalu kita masukkan ayamnya. Lalu kita kasih dia sedikit angin. Kita biarkan sedikit sebentar teman-teman. Nanti kita ganti tempat untuk kita wati wajar ya teman-teman. Ya teman-teman, mendidih kita ganti di panci aja teman-teman ya. Enak kita masaknya. Kita masukkan daun seledri biar wangi, lalu kita tutup biarkan dia mendidih dan daging ayamnya empuk ya teman-teman. Ya teman-teman, kita buka, kita masukkan kentang dan wortel satu-satu, kita tutup sebentar biar kentang dan wortelnya empuk. Ya teman-teman, kita buka. Setelah hampir menunggu semuanya empuk, kita bergir ya teman-teman. Sedikit garam, kira-kira satu sendok teh, sedikit gula pasir, lalu lada bubuk. Ini kita cek. Ya, tunggu andalan kita roikonya habis, jadi kita nggak mau makan roi. Jangan lupa kita tes rasa teman-teman. Lalu kita masukkan bawang pre dan daun seledri. Alhamdulillah hasilnya teman-teman. Ya, seperti ini nampakannya. Tinggal tunggu berdidih. Terima kasih teman-teman sudah menonton videoku sampai selesai. Terima kasih sudah berbentuk selama ini. Maaf videonya terlalu panjang ya teman-teman untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Dan cie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.